saat akan dimulai. Silakan Pak Iwan untuk paparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer Bapak Gubernur, Bapak Asisten, Bapak kemudian Pak Kapolda dan para SKPD yang lain, ada 16 agenda pada hari ini yang mohon arah Bapak Gubernur untuk diputuskan sebagai tindak lanjut nanti dalam program PKPRD. Pertama, ada dari 16 ada 11 yang pemenuhan indikasi perizinan, kemudian 5 sebagai kegiatan Bapak Gubernur. Kita mulai dengan nomor 1, yaitu permohonan dari PT Karsinda Utama Gurnas Saul Ismail yang mengajukan permohonan izin lokasi guna membangun apartemen di zonasi R4 yang berlokasi di Jalan Hadiah nomor 1 sampai dengan 38, Kelurahan Jelambar, Bogor Petamburan, Jakarta Barat, luasnya 3,1 hektar. Zonasinya di zonasi rumah tinggal, Pak. Hanya saja posisi yang dimohonkan ini secara existing itu masih belum memenuhi ketentuan Perda 1 tahun 2014 pasal 633 mengenai kondisi existing lebar jalan minimal untuk pembangunan rumah susun atau apartemen minimal adalah 12 meter, namun existing baru sekitar 8 meter. Sehingga terkait dengan izin permohonan izin lokasi yang dimohonkan dapat diberikan, hanya saja kegiatannya mengacu kepada kegiatan yang ditetapkan dalam RDTR, yaitu untuk perubahan landit, Pak. Kecuali kalau nanti rencana jalan yang di sisi bagian utara yang warna putih ini misalnya terrealisasi sesuai dengan rencana kota, baru bisa dimanfaatkan untuk pembangunan apartemen, seperti itu, Pak. Posisi saat ini masih belum terrealisasi, Pak, sisi jalan yang di sisi utara sesuai dengan rencana kota, sehingga sisi akses yang baru mereka capai adalah baru sisi bagian barat dengan rencana kotanya belum sesuai dengan yang ideal untuk pembangunan apartemen. Demikian Pak Konaran, Pak. Terima kasih. Seberapa jauh ini dari stasiun? Posisi yang di jalan di daerah Polda.
salah satu kendalanya Pak ini antara dalam di sini belum ada relasi Pak. Kami sulit kalau saya sudah samakan semuanya atau menyebabkan di sisi bagian yang berhubungan dengan arah stasiun sebenarnya ini potensi untuk dapat dikatakan sendiri. Jadi permasalahannya adalah lokasi yang dimohon ini belum mendapatkan supporting support kepada infrastruktur yang memadai untuk membangun apartemen. Apabila dari pihak pemohon kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain Pak di sini itu untuk merealisasikan rencana jalan potensi untuk dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan 633 dapat diwujudkan Pak. Masalahnya lokasi-lokasi ini permohonannya satu persatu sesuai dengan apa yang dimohonkan. Ya, sebenarnya kalau ini jalan sempit ya? Iya, jalan sempit. Stasiunnya arahnya mana? Kiri kanan. Railnya mana? Kiri kanan. Railnya ini? Iya. Belum sekali ya stasiunnya. Tadi rencana kotanya foto udaranya itu peta jurnasi. Jadi kalau ini stasiun Pak, ini stasiun, nah ini Pak, jadi warna putih ini adalah menunjukkan bahwa ini belum terrealisasi sesuai dengan rencana kota Pak. Ini ada rencana jalan 18 meter yang terus sejajar dari rel Pak, kereta api. Posisinya masih belum terrealisasi sesuai dengan rencana kota. Jadi ini kalau yang hijau ini adalah jalan rel kereta api Pak. Jadi di sisi bagian utara dan sisi selatan itu ada jalan sejajar rel kereta api yang harusnya dihasilkan sesuai dengan rencana kota untuk mendukung kepada pergerakan yang menunjang kepada antar moda antara kereta api dan juga angkutan darat. Pak Asbang, ada pandangan? Kalau secara ini kan mekanisme perizinan ya, Pak. Tapi harus kita kawal bahwa itu area stasiun, kalau bisa dibantukan ya, pengembangannya, tambahin juga. Itu kan apartemen ya, jalannya kecil. Dan yang dua, jalan yang diblok dia itu, ya pastikan itu diserahkan. Dari 8 jadi 18 itu sudah jalan. Kalau kita mikirkan jalan yang ke arah jalan apa ini, Batu Metan ya? Batu Metan. Seperti itu Pak. Dan satu hal lagi, ini trasenya East West MRT. Benar nggak? Lewat sini nggak? Nggak lewat sini? Di bawah kereta, jalur kereta itu nggak East West? Di bawah Pak. Di Sakti Pak. Di bawah, di Grogol. Kayak apa? Kayak itu yang di perapatan kayak apa? Hah? Terus sedikit yang bulat hijau itu Pak. Itu di sebelah sana nanti di mana? Di situ. Ya. Grogol? Iya, itu kayak apa? Iya. Berapa jauh itu dari sini? Kira-kira dimensi berapa? Kan dekat nih ini. Ujungnya. Jadi gini, ini kan secara prinsipnya tempat ini itu perlu dikembangkan untuk tidak menjadi landing. Gitu ya. Hanya sekarang belum keluar gitu kan. Jonas Landed ini sesuai dengan LDR bisa jadi vertikal crossing Pak. Apabila tadi cara jalan ini sudah teratasiskan minimal 12 meter Pak. Betul. Karena kita mengasumsikannya setiap kali kita bicara naik apa tinggi, jalan raya. Oh, iya. Kita tidak menggunakan naik tinggi rendah kalau dekat dengan stasiun. Oh, ya, lah kalau jalannya sempit tapi depannya stasiun, nggak usah pakai parkir mobil gimana? Boleh-boleh aja kan itu. Justru kita itu menyusun rencana dengan menggunakan asumsi private vehicle, tidak menggunakan asumsi kendaraan umum. Jadi meski menurut saya kalau seperti ini caranya hanya 300 meter, nanti ada MRT, buat yang tinggi lah dan nggak usah ada tempat parkir, jalan aja ke situ. Jadi nah, kira-kira, tapi saya minta pertimbangan nih Pak, apakah seperti ini bisa biar jalan dulu atau nunggu sampai revisi semuanya diberesin? Yang penting
kan nantinya akan dinaikin juga di tempat ini. Hukum. Bisa lah Pak Mas. Jadi gini, pertanyaan pertama adalah ini apakah masuk di dalam 18 TOD yang ada di dalam Perpres? Lokasinya? Enggak ya? Enggak masuk ya? Yakin enggak masuk? Tapi gini Pak, kalau TOD kan kita bisa nambah aja Pak. Kalaupun tidak masuk secara TOD besar, hanya ini pasti ada stasiun, ada MRT. Ya nature-nya itu menjadi ya. By nature itu TOD gitu. Cuman maksudnya gini Pak, karena kalau yang 18 itu kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, itu udah ada di dalam aturan. Tapi kalau belum mungkin kita harus bikinkan apa penetapannya Pak. Nah ketika kemudian dia menjadi TOD ataupun kawasan yang ditangkap dekat stasiun, harusnya kan itu sekitar aturannya mengatakan sekitar 750 meter radius dari titik itu kita bisa tinggikan kepadatannya. Yeah. Jadi sebenarnya semua di situ Pak bisa kita naikkan semua KLB-nya. Nah kalau itu bisa kita sudah tetapkan dari awal, maka KLB di situ bisa kita lepas semua. Di regulasi perdanya saat ini untuk aturan belum kata itu belum mengacu pada desain, belum jadi baru mengacu pada tapi kan kita sekarang lagi merevisi RPRW, kita lagi merevisi RDTR, jadi harusnya kita berpikir bisa kita lakukan. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah kita nunggu RDTR-nya selesai dulu? Nah, pertanyaannya adalah berapa bulan RDTR-nya selesai? Kalau 6 bulan kan kasihan orang ini. Tapi kalau cuma 1 bulan, 2 bulan mungkin kita bisa. Oh, ya. Ini yang dibutuhkan di JPR itu ya? Oh, dari lokasi Pak sebenarnya. Lokasi. Enggak, izin lokasi aja enggak apa-apa. Sambil mau dikasih note. Kasih note. Bangun baru kita ini. Bangun, terus bilang jangan orientasi pada kendaraan pribadi. Apartemennya orientasi pada kendaraan umum. Ada MRT, ada ini apa? KRL. Dan di situ ada kampus Trisakti, Citraland. Ini saya baru dapat. Ini apa? Pak Temi memberikan gambaran bagus sekali. Ini lokasinya lokasi. Oh, jadi prime. Sayang orang punya golden location tapi nggak sadar ini golden gitu. Terus dibangunnya pendek, aduh, kasihan. Mungkin ini ya Pak, dalam persyaratan itu persyaratan ya. Oh ya. Persyaratan tinggi. Betul. Semua persyaratan itu dan persyaratan keramahan lingkungan, green building harus masuk ke situ. Oke, gitu ya. Izin bagus mungkin bisa yang pemohon mengajukan UDGL kawasan itu Pak. Jadi menyusun PRK untuk kawasan Simpang. Kalau nanti jadi kita tunjuk aja kita tunjuk aja nanti prime developer untuk tempat itu dan nanti nyusun UDGL-nya. Oke. Ini green building yang level apa nih, Pak? Kewajiban dia menjadikan 18. Enggak, tapi di sini kan tidak tertulis ini kewajibannya.
yang ada enggak? Gimana? Oh, oke. Bukan jadi. Jadi saya meluruskan jalan sampai ke sini. Terasa jalannya kita kecilin, bukan. Jangan berarti pemahaman terasa jalan itu untuk jalan mobil saja loh. Biasanya ini jalan itu terasanya jalan, tapi pedestrian di sini, jalan-jalan orang. Gitu, Pak. Apalagi gedung tinggi. Oke, sip. Selanjutnya nomor 2. Permohonan dari PT Wijaya Karunia Realty Indo. Yang bersangkutan mengajukan permohonan izin lokasi atas nama yang sama guna kegiatan apartemen, ruko, area komersial, perkantoran dan lainnya. Berlokasi Jalan Inspeksi Kirana, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, luasnya 36 hektar, Pak. Lokasi ini sebelumnya pernah terbit SPT tahun 82 atas nama PT Green Garden dari total 82 hektar. Gudang bangun perumahan karyawan di Jenis Permasyarakatan dan Departemen Kehakiman. Kemudian atas lokasi ini pun yang dimohon itu sudah terbit izin lokasi atas nama PT Bintang Ekspres Sarana seluas 3,36 hektar. Jadinya izin lokasi yang sebelumnya pernah diterbitkan atas PT Bintang Ekspres Sarana yang membeli dari PT Green Garden itu dibeli kembali oleh PT Wijaya Karunia Realty Indo, Pak, dengan luasan yang sama. Nah, ini adalah izin awal, Pak, sebelum dilanjutkan dengan IPPR atau yang bersangkutan nanti akan melakukan penataan kegiatan atas lokasi tersebut dengan bidang-bidang tanah yang belum sesuai dengan rencana yang mereka rencanakan sebagai apartemen, ruko, kegiatan komersial dan sebagainya, Pak. Jadi ini adalah kegiatan izin lokasi awal sebelum nanti yang bersangkutan mengajukan penataan kegiatan, Pak, untuk mengoptimalkan lahan yang mereka rencanakan. Lihat lokasinya, lihat foto udara. Ini, Pak, jadi masih tanah kosong. Sebelumnya ada ICP sama PT Green Garden. Kemudian belum dilaksanakan pembangunan atas lokasi tersebut. Kemudian dimohonkan izin lokasi untuk membangun apartemen, Pak. Ini jalan lingkar timur. Aksesnya masuk nanti dari sisi bagian barat, Pak. Demikian, Pak, mohon maaf. Terima kasih. Ada proposalnya tentang seperti apa? Belum ada. Ini baru izin lokasi. Peralihan izin lokasi sebelumnya atas nama PT Bintang Ekspres Sarana. PT Wijaya Karunia Realty Indo adalah anak perusahaan dari PT Wijaya Karya.
Selanjutnya nomor 3 permohonan dari PT Serasi Tunggal Mandiri yang akan mengajukan izin lokasi guna kegiatan perkantoran dan gedung fasilitas-fasilitasnya lokasinya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, luasnya 1 hektar 54 meter persegi. Ini atas lokasi ini pernah terbit SCPT tahun 76 atau sama PT Bugasari Floor Mills. Nah ini ada peralihan pemilikan dari PT Bugasari kepada PT Serasi Tunggal Mandiri untuk melanjutkan pembangunan lokasi yang belum optimal dilaksanakan, Pak. Jadi ini Cak Green ini yang ini yang lokasinya ini, Pak, ini yang Duku Atas, Pak. Ini BNI City. Kemudian ini yang landmark, Pak, gedung landmark yang kembar dan tower. Nah, di sini bagian selatan ini ada gedung Bugasari. Nah, ini sudah beralih kepemilikannya kepada PT Serasi Tunggal Mandiri untuk mengoptimalkan pembangunannya karena masih ada bidang tanah yang masih bisa dibangun, Pak, di sisi utaranya. Ini di Duku Atas. Jadi masuk dalam radius TOD-nya Duku Atas, Pak. Iya. Ini Jalan Jenderal Sudirman. Ini yang gedung landmark tower yang sudah. Ini, Pak, ini dalam rentang UDGL TOD-nya Duku Atas. Dia ingin membangun ada satu bangunan lagi yang belum bisa disini, Pak, di lantai. Ini konsepnya. Ini kita analogikan. Ini, Pak, saya laporkan, Pak, segitiga apa namanya? Atau orang bilang meter, Pak. Ini dari Property Institute ya, Jakarta. Ini mau saya laporkan, Pak, mau improve kawasan ini menjadi kawasan yang benar-benar accessible. Sekarang ini kan persil. Orang yang berang ke sini kan susah benar. Maksud saya itu ya ini kita mau garap ya, Pak. Nanti kita laporkan. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu mungkin tidak dibikin dulu di GL kawasannya. Jadi jangan persil dia nih. Ini jadi selasar, gitu loh, Pak. Bagian yang ini antar gedung itu tidak lagi terpisah. Tapi itu kan nanti. Seperti itu. Dia adalah dia sudah membuat kesepakatan untuk
seperti apa ya, dan konsekuensi implikasinya seperti apa. Ya. Kemudian termasuk dalam konteks juga yang dia tampung di tengah itu, tampung karet itu. Ya, bikin. Itu Pak, bisa cepatnya saya laporkan. Selanjutnya nomor 4, permohonan dari Yayasan Buddha Suci Indonesia yang bersangkutan mengajukan izin lokasi atas bidang tanah seluas 10 hektar yang berlokasi jalan Pantai Indah Kapuk, Boulevard Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi ini sebenarnya masuk di, awalnya masuk di dalam PKS, Pak, PKS antara PT Mandara Permai dengan Pemprov DKI Jakarta. Namun karena sebagian lokasi yang di dalam PKS itu tersebut sudah beralih kepada pihak lain, dalam hal ini yang sudah suci, dilanjutkan nomor 4, permohonan dari Yayasan Buddha Suci Indonesia yang bersangkutan mengajukan izin lokasi atas tanah seluas 10 hektar yang berlokasi Jalan Pantai Indah Kapuk, Boulevard Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi ini sebelumnya masuk di dalam bagian atau dari bagian dari PKS antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Mandara Permai, Pak. Nah, karena lokasi yang dimohon ini sudah terjadi peralihan kepada pihak ketiga dalam Mandara Permai, sehingga sesuai dengan nota dinas dari Biro Hukum harus dilakukan perizinan secara tersendiri, Pak, sehingga yang bersangkutan mengajukan izin lokasi, kemudian nanti IPPR sendiri, dan juga nanti ada persyaratan lain adalah mengadendum perjanjian kerjasama antara Pemprov dengan Mandara Permai dengan mengeluarkan bidang tanah yang sudah beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga. Mungkin dari Biro Hukum bisa menjelaskan. Mungkin satu sedikit memberikan tambahan penjelasan. Lokasi yang dimohon ini masuk dalam area perjanjian antara Pemprov dengan PT Mandara Permai. Terdapat beberapa kewajiban yang harus diserahkan oleh PT Mandara Permai. Nah, di dalam lokasi ini awalnya langsung mengajukan permohonan, cuma kita membuat kajian. Kalau memang ini dalam suatu PKS, ini harus dikeluarkan dulu, Pak, dari PKS-nya di PT Mandara Permai. Nanti kita untuk tertib administrasi dan untuk menata kembali atau melihat kembali kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT Mandara Permai. Nah, artinya ketika memang dia mau ada lepas, sesungguhnya sih tidak ada permasalahan, asal ada kita nanti ada kejelasan administrasinya. Pertama harus dikeluarkan dulu ini dari PKS yang menjadi ada seluas berapa, saya lupa, itu cukup luas juga PKS kita dengan PT Mandara Permai. Nah, ini dikeluarkan dulu dari PKS-nya, kemudian baru diterbitkan izin lokasinya kepada Buddha Suci gitu, Pak. Untuk administrasinya nanti agar kita tidak kesulitan di dalam pencatatan nanti ketika penerimaan kewajiban-kewajiban yang menjadi beban PT Mandara Permai. Demikian, Pak. Ini mungkin di dalam persyaratannya nanti Pak Iwan, yang kalau disetujui yang di nomor 4 itu, jadi terlebih dahulu dilakukan adendum terhadap perjanjian. Jadi biar nanti administrasinya tertib gitu. Jadi kita melakukan adendum, jadi dilakukan adendum terlebih dahulu, kemudian diterbitkan izin lokasinya untuk Buddha Suci. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada di sini akan mencakup semua. Hanya di nomor 4 itu ditandakan terlebih dahulu, Pak. Kita waktu membahas tanggul pantai ini bisa dikasih besar nggak? Bisa. Kasih udara besar. Udara. Yang area yang mau digeblok yang mana, Pak? Ini. Yang ini, Pak.
Oh ini. Tanah sudah bangun. Oh ini. Enggak menyinggung ini. Ya? Enggak nyinggung. Sudah. Pikir mau nyinggung soal ini. Sudah jadi Pak. Mau diapain dia ini? Tanah rumah sakit. Oh ini grup area-area ini. Pikir tadi menampar ke sini. Enggak, ini Pak. Informasi aja ini. Nah, kalau kota besarnya ini tanggul kita enggak. Tuh ini ya Pak. Ini ya, Saugi ya. Ya, kita nggak rekomendasi ada tanggul di sini. Jadi dia ini di, memang daerah konservasi. Kalaupun ada rock, ini yang kita kelola Pak daerah ini ya. Dengan natural, hanya embangmen saja. Ini area mangrove ini kita pertahankan. Yang kita tanggul itu yang di Kali Kamal ini ya, terbang ini ya, yang mau kita tutup ini. Iya. Iya Pak. Yang baru sampai ke mana ini? Jembatan sini. Sampai jembatan. Ini kita teruskan. Iya Pak. Kapan ini ke presentasi dulu nih Pak Sogi. Waktu bangunan ini jangan sampai diterabas saja nih pelelangan ikan kemarin. Enggak Pak, jadi kita mancangnya dari laut nanti Pak. Ya. Tahun ini mancangnya dari laut. Ya, iya semuanya. Nah yang sisi sini nggak perlu di ini. Biar bikin aja nanti mekanisme tanggul. Dengan kementerian kita sudah bicara. Iya Pak, kementerian nggak melaksanakan. Tanggul bisa maju ya? Maju Pak. Bisa saja dengan pantai Pak. Karena ada laut Pak, jadi kita tahun ini mancangnya dari laut Pak. Iya. Ya Pak, jadi kita keruk dulu Pak, jadi kan itu daerahnya dangkal Pak, jadi kita keruk dulu. Oh, maksud saya itu koordinasi dengan KPKP. Iya Pak. KPKP kan mau mengimprove area ini, bahkan dia mau bikin waduk, reservoir, segala macam di sini. Kombinasikan area ini juga area rentan banjir nih, kalau ditanggul tinggi gimana mengalirkan, karena kan butuh reservoir. Yang reservoir itu bisa saja ambil area waduk ini, area laut ini. Ya. Begitu loh. Jadi tanggulnya itu dibentuk lah satu kesatuan gitu loh. Ya. Bahkan ini, masjid di sini sudah berkirim surat. Oh. Karena belum pertanya kan dibongkar. Enggak Pak, kita pancangnya dari laut jadi enggak kena TPI-nya Pak. Enggak, maksudnya mereka sudah kirim surat ke kita. Mereka akan dibongkar. Oh enggak Pak, enggak. Jadi, enggak kena kami ini. Jelaskan ya mereka. Memang. Kita sudah lakukan sosialisasi kemarin Pak di Kelurahan Kamal, sudah kita sampaikan kepada nelayan dan stakeholder di sini. Sosialisasinya hari Jumat Pak. Ya. Saya di sini itu apa November ya? Iya. November. November. Ya. Pada saat itu mereka bilang soal khawatiran di Kusir. Oke, sip. Ya Pak. Sama ini tambahin tanggul ketika kita pelaksanaan supaya cepat. Ketika bikin tanggul, bikin jeti. Yang nelayan-nelayan ini masuk ke jeti segala baru bisa kebut. Iya Pak. Di ya. Di gambar tanggul kita siapkan kayak ambalannya gitu Pak untuk ya. Untuk kapal ini. Nanti ujungnya tetap ada jeti Pak ujungnya. Tapi mungkin di 2020 Pak. Ya. Tahun depan nanti. Jadi jangan mereka nanti sudah dibikin tanggul, bikin jeti sendiri-sendiri, kumpul aja Pak, kayu-kayu gitu, Pak, kalian ya. Iya Pak. Kalian saja. Iya, sudah aja akomodasi Pak. Selanjutnya nomor 5, permohonan dari PT Karunia Unggul Abadi yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan SIPT guna kegiatan perkantoran, hotel, dan apartemen kapasitasnya lokasi Jalan Kuningan Mulia atau Kawiraya, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, luasnya 2,2 hektar Pak. Atas lokasi ini pernah terbit penyempurnaan SPT tahun 2015 atas nama yang sama Pak. Nah saat ini yang bersangkutan akan melanjutkan pembangunan dari lokasi yang mereka kembangkan Pak, seperti itu Pak. Jadi karena waktunya sudah habis, namun pembangunan ini belum selesai, nah mereka memperpanjangan lagi Pak, ini hanya pembangunan dengan kepemimpinan. Ini yang di belakang KPK Pak, ini jalan Rasuna Said, kemudian KPK ini sisi bagian timurnya Pak, masih ada lahan yang selanjutnya nomor 6 permohonan dari Kementerian Pertanian CQ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
yang bersangkutan mengajukan permohonan IPPR guna membangun kantor pemerintah fasilitasnya, lokasinya sudah sesuai dengan subzonanya, yaitu pemerintahan nasional P1, luasnya 8.000 meter persegi di jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pak. Jadi yang bersangkutan belum mempunyai izin IPPR sebelumnya, Pak, atau SPT sebelumnya, namun sudah ada. Nah, karena mereka mau membangun, mengembangkan lahan yang belum masih bisa dikembangkan, nah, belum ada IPPR atau SPT sebelumnya, nah, sebetulnya mengajukan IPPR, Pak, atau SPT, Pak. Ini pun juga hanya sebagai pemenuhan mekanisme perizinan. Ini masih ada lahan kosong yang mereka ingin bangun, Pak, di sini. Dan juga merenovasi bangunan yang sudah lama, Pak. Foto udaranya orientasi. Pasar Minggu nih, Pak. Ini adalah terminal Pasar Minggu. Ya, ini jalan raya Pasar Minggu. Kemudian ini di sini, Pak, yang dimohon. Jalan Ragunan. Iya, ini jalan Ragunan. Penyedia lahan. Dia kebetulan belum mempunyai, yang bersangkutan belum mempunyai izin, Pak. Kemudian mau mengembangkan atau merenovasi bangunan yang sudah mereka tempati untuk optimalisasi. Apa itu, Pak? Oh, apa itu? Yang jadi mereka kewajibannya nanti apabila ada tekanan jalan itu sifatnya hanya merealisasikan, Pak, tidak menyerahkan. Itu kita dipertegas saja. Sesuai dengan Pergub 209. Selanjutnya nomor 7, permohonan dari PT Sampurna Land yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan IPPR guna membangun gedung perkantoran, perdagangan, hotel, dan apartemen kapasitasnya atas lokasi Jalan Jenderal Sudirman, Kantin 4546, Kelurahan Karis Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, luasnya 3,5 hektar. Ini yang Sampurna Strategik, Pak. Ada satu tower yang mereka ingin kembangkan di sisi bagian utara atas lahan kosong yang mereka ingin masih cukup sesuai dengan rencana kota untuk ditambahkan satu tambahan bangunan. Atas lokasi ini yang pernah diterima persetujuan prinsip pelaporan KLB-nya atas lokasi, Pak. Nah, ini karena IPPR-nya sudah habis untuk dan pembangunan yang belum selesai, yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan IPPR untuk menambah kegiatan bangunan baru, Pak. Ini juga hanya sebagai mekanisme penuhan kewajiban perizinan. Halaman untuk kafe-kafe di dalam ini bisa dicium, ya? Di dalam ini.
itu ada yang putusan waktu itu. Iya bang. Sudah tetap. Ya kalau dulu waktu dia bang ini kan dapat kabar tadi. Ini kan bangun ini kan ya. Ini yang mau dia develop nggak ada lagi. Yang develop di daerah sini. Ya, ya ini. Ya. Tapi dulu ini ada lahan pagarnya itu kan. Tidak. Ya. Balik aja balik aja. Tidak. Dulu itu pagernya itu, di pagernya itu di sini. Ini area publik. Tapi karena nggak dijaga, jadi di tempat ini pak, jadi tempat. Tahun berapa ya? Tahun 2000. Ya, 2000 sih ya. Jadi waktu itu mereka karena mereka konsepnya terbuka pak, waktu itu ada rencana UDGL-nya Satrio sehingga membuka pagar-pagar. Mereka itu membuka pagar pak. Jadi ini ada satu pelaksanaan besar waktu itu dimakamkan oleh publik dan air mancur dan sebagainya. Namun karena pengendaliannya sulit oleh mereka, pak. Sehingga mereka memajukan kembali pak pagar-pagarnya ini sehingga uang publik yang awalnya besar, tapi sekarang menjadi semakin. Ya pak. Sedikit. Ya buat diketahui dia ini pembangunan inilah yang kena kewajiban jadi ya KLB. Iya, KLB. Tapi kena KLB, ya. Dia sudah terbangun salah satunya itu tiga, ya pak. Resto apung, bukan? Bukan. Rumah susun, tali besar, sama apa? KPU. KPU. Ya KPU sudah jadi, tali besar juga sudah jadi, tapi kita stop dulu. Masih ada ini ya pak, sama rusun. Ya, seperti itu. Jadi ya mungkin di perpanjangannya ada kaitannya gitu. Kalau diwajibkan, ini kan karena mereka berhadapan langsung pak dengan stasiunnya yang belum buat di depan. Jadi kan ini sebagai satu paket aja. Ya. Ini dibuka.